Assalamualaikum and hello guys. So kalau korang join je game, korang akan dapat ditulis a new pers Glamicon. Apa benda aku pun tak tahulah, aku mana minat unicorn-unicorn bagai ni kan. Pet unicorn pun aku tak ada. Okay, so dia ada collab dengan produk yang real lah kan. Produk tu ada jual lah online kan. Dia macam pers budak-budak macam tu lah kan. Lepas tu ada mata 3D yang memang boleh gerak. So Adopt Me collab dengan benda tu and Adopt Me buat masuk game. So aku nak pergi belilah. Aku ingat mahal lah dalam 2000 macam tu. Aku tak tahulah dia ikut rotation ke apa. Tapi dia ada berapa pieces tu aku tak tahu lah total dia. Okay, so jom. Hey, silap. Okay, padway. Kita pergi kat padway. Aku silap tekan ni. Kau nampak dia melayang. Okay, ni dia. Glamicon purse pad nampak. Available for purchase on Amazon, Walmart and Target. So, beginilah rupanya. Nampak ada 3D tau. Hebat tu bagi aku. Kau nampak ah zip dia tu. Apa real tu. Lepas tu hidung unicorn ni lagi. Cuma mata dia bila macam mata kuyup tu kan, dia macam agak seram. Kau tengok tanduk unicorn. Tanduk unicorn dia bukan 3D ya. Dia macam gunting kertas. Lepas tu dia gam. Okay. By the way, dia uncommon je. Jom lah kita beli. Okay. Beli satu ke? Dua lah kan. Okay, kita dah beli dua. So untuk pengetahuan korang, yang hari tu yang kenapa aku ni tiba-tiba nak buat empat kali sampai video beli padware, beli padware. Apa hal kan? Takkanlah setiap kali ada rotation baru aku nak buat. Tak. Sebab hari tu dia ada event echo tau. Ada event echo. Sebab tu lah aku buat. Ini dah back to normal. Tapi kalau kau nak tahu, ini semua padware yang lama-lama-lama tau. Yang lama-lama dalam berbulan-bulan lepas, dia ulang-ulang-ulang padware yang sama je. So sekarang ni, padware yang semua yang sebelum ni dia ulang-ulang, dia nak remove tau. So kalau korang semua belum beli, korang boleh beli lah. Ni shuriken semua sebab dia nak remove. Tak silap aku. Okay, lepas tu termasuklah dengan headphone ni semua. Semua ni memang dia nak remove. Kalau kau belum beli, kau beli. Sebab dia akan masukkan macam stok-stok yang baru pula. And stok-stok yang baru tu akan repeat rotation sebanyak berapa puluh kali. Aku tak tahulah. Lepas tu nanti akan ada baru balik. So ini semua padware yang dah berpuluh-puluh kali ulang rotation yang sama. So korang kalau nak dapatkan, kau boleh dapatkan lah. Okay. So aku nak pakaikan dekat pad aku. Lepas tu kita buat satu task. Sebab duit aku lagi sikit je. Nak jadi 30 pula. 26,000. So jom. Kita dress up dia. Okay, mantap guys. Lepas kita pakaikan je nampak. Wow. Okay. So jom kita bawa dia pergi camping. Lawa tu. Aku tak tahulah pula berapa rotation, I mean berapa purse yang akan dia keluarkan. Ke satu ni je, ke akan ada lagi next rotation. Tak tahulah. Okay, so apa-apa pun, jomlah kita bawa albino bed kita pergi dekat camping and terus tidur. So memang confirm lah terus 26,000. Okay. Okay guys, tu dia. Dan kita bagi dia sleep lah. Cepatlah habis camping 26,000. Okay, mantap. So jom pergi ambil apple and get ready untuk mandi bagailah. Kau tengok ni lah masalah albino bat yang aku benci tau. Dia macam bahlul, kau tengok. Okay, nampak dia nak mandi. So jomlah kita bawa dia pergi mandi.
Okay, dia sakit. So, kita suap apple ni. Dan untuk last task, aku tak tahu dia nak kena pergi mana sebab aku tak tahu sekarang ni pukul berapa. Aku rasa dia nak kena pergi dekat hot spring kot. Sebab aku rasa sekarang pukul 1. Aku tengok, aduh, tak makan pula lah. Hai. Oh, school. Jom. So guys, daripada tadi kita beli 2 bag tu, harga dia RM400, satu RM200, sangat-sangat murah. So kalau korang semua belum beli, korang boleh pergi beli sendirilah. So yeah guys, aku pun dah grinding balik, dapatkan balik RM400 yang aku rugi tadi. Tak adalah RM400, macam kan kurang daripada RM26,000. So aku dah grinding balik, cukupkan RM26,000. Okay, so bye.